Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map horror berjudul Stay Alive. Ya, ini map horornya udah lumayan lama ya, setahun yang lalu. Dulu saya pernah mau mainin, cuman dulu itu versi Minecraft saya nggak cocok. Jadi saya males update teman-teman. Kita play aja langsung, play. Gak ada ceritanya ya. Shine Maps Present. Oke, ada suara monster. Oke, nama saya Leon. Saya bekerja sebagai reporter. Dan saya akan menceritakan story saya. Oke, episode 1, Dark Day. Oke, ini gelap lagi. Di sini ada sesuatu. Oke, ada dua generator ski. Ada kertas. Saya bisa kumpulin kah? Kita kumpulin aja ya guys. Takutnya digunain suatu saat. Oke. Generator ski ini bisa saya lakukan apa-apa? Nggak bisa ya. Oke. Di sini ada chest juga. Ada center. Video kamera. Oh, nice. Oke. Di sini. Nggak bisa diapa-apain. Ini di atas kayaknya kosong deh. Ya udah kalau gitu kita jalan pelan-pelan. Saya harus ambil elevator di lantai 2. Oke, sebelum itu kita harus pergi ke ruang generator. Oke, kita harus cari ruang generatornya dulu guys. Oke, ini kamar mandi. Oke, ada suara zombie. Oh, ini cermin ya. Oke, nggak semua pintu bisa dibuka. Kita ambil-ambil aja nih barang-barang. Oke. Wah, apa nih? Ada kunci lagi, block of iron. Oke, nice. Oke. Kita punya kunci ke generator room dan generator key. Oke. Dari situ jalannya berarti saya sekarang mau kemana? Ke depan sini kah? Di sini cek. Oke. Kita ambil semua. Wah, lagi. Generator key 3 yang ketiga. Oke. Ini oke. Ada suara zombie ya. Di sini ada generator key lagi. Oke, ada. Oke, nice. Oke, aman. Itu suara zombinya dari mana lagi? Block of iron. Yang bisa ditaruh di block of iron yang mana? Oke, yang itu. Buka. Oke, key kedua di sini, key ketiga di sini, key pertama di sini. Kita nyalain semuanya ya. Boom, boom, boom. Oke, elevatornya udah nyala kan lampunya. Oh, masih mati teman-teman lampunya. Kita bakal ke lantai 2. Oke, go up second floor. Oh my god, siapa itu? Enter the control room and lalalalalala. Kok ada orang di sini? Saya bisa pukul kah? Oke, saya pukul. Oh my god, kita mati. Oke. Di sini ada apa? Ada kunci. Oke, block of diamond. Di situ. Oke, jangan dulu lah. Kita ke sana dulu ke control room, cepat. Oh, kalau pakai kamera dilambat, teman-teman. Oke. Buka emergency exit, buka exit, open all camera. Oke, error. Oke, ini pintu keluarnya mana? Oke.
Sekarang kita bisa ke emergency exit. Nah, kita bisa lari sekarang karena masih dapat ternyata. Boleh terlalu dekat ini. Oke, zombie-nya spawn sana. Kita masuk aja ke emergency exit. Oke. Saya tiba-tiba di sini. Halo? Oh, kita pisang kiranya. Saya di mana? Oh, klik to continue. Kita continue. Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini? Saya harus keluar dari tempat ini. Oke, kita harus keluar. Oke. Kayaknya beginian saya nggak butuh deh. Nggak usah diambil lah. Buang-buang waktu, guys. Oke, nggak ada item. Oh, nggak ada item ya. Oh my god. Oh no. Oke. Di sini ada apa? Ini sih. Oh, lukisan ternyata itu. Oke. Gak ada apa-apa di sini. Kita harus turun kah? Oke, kita harus lewat. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Oh, saya lewatin sesuatu kan? Get through. Oh, ada pink. Oh, alah. Ada tombol di situ. Oke, kita di sini ada main room. Oke, ada main room, ruang utama. Gak ada apa-apa. Oke. Cari kunci untuk pergi ke control room. Oke, kunci. Ada chest kah? Gak ada chest. Oke, room 1. Ini kok auto jamnya gini amat? Oke, ada chest. Gak ada apa-apa di sini. Ruangan ini, please, chest. Gak ada chest juga. Ya elah, auto jam, auto jam. Oke. Gak ada chest. Oke, di ruangan terakhir. Oke, ada dong. Kok gak ada? Lah, kok gak ada? Oh, banyak-banyak chest. Banyak chestnya di sini. Oke, masih nggak ada. Oke. Masih belum ada. Tidak ada juga. Gak ada. Waduh, waduh, waduh. Nah, di mana dong? Oh. 2000 years later. Oh, ada jalan di sini. Astaga, ada jalan di sini ternyata, tonton. Saya malah cek semua chest dari awal lagi. Oke, ini gelap kah? Eh, kok kepake mulu? Eh, saya lepas loh kameranya. Ya, mapnya saya rusak, guys. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu, kita cari kunci ya. Kunci. Oke, masih nggak dapat saya. Mana kunci? Oh, ini. Oke, nice. Akhirnya dapat juga. Kita kembali ya. Oke, balik. Kita punya kunci. Sekarang ke control room. Oke, nice. Control room. Oke. Open, close, main exit. Oke, error. Oke, the gate is open katanya. Gak ada chest kan di sini? Oke, oh nice. Kita naik elevator yang lain. Oke. Tunggu buka dan... Oke, udah kebuka. Saya mau kemana sekarang? Oke, cari kunci ke ruang exit utama.
Oke, kita cek dulu chest di sini. Adakah kunci ke ruang exit utama? Oke, ada, dapat. Key to the main exit. Kita bisa keluarkah sekarang? Di sini. Main exitnya di mana dah? Oh ini. Oh di dalam. Lewat mana tuh? Lewat sini. Oh nice. Udah kebuka? Kita kaburkah dari tempat ini? Kaburkah? Oh. I need download the video recording to my computer. Oke. Ini kita udah di rumah atau di mana? Nyalain lampu? Gak bisa. Gak bisa. Kita harus kirimin bos kita video ya, nggak tahu video apa. Oke ini loading. Oke, end of episode 1. Waduh, kita tiba-tiba jatuh lagi. Oh 4 episode ya, waduh panjang nih videonya. Oke, episode 2 rumah sakit. Kita tiba-tiba di rumah sakit sekarang. Oke. Oke, nice. Dapat kamera lagi. Kenapa saya tiba-tiba di sini? Saya mau kemana nih? Oke, kita harus keluar dari sini. Kita pergi dari sini. Kok saya tiba-tiba dikubur? Oh, oh, apa yang terjadi? Kita reporter ya? Ada yang tidak suka dengan saya sepertinya. Kita ikutin aja jalan ini terus menerus. Oke, rumah sakit. Yah, kok butuh kunci? Di sekitar sini kah kunci? Oke. Oh, masuk lewat sini. Oke, kita udah masuk. Sini, oh ada kapak. Grass block. Bisa ngancurin grass block. Bisa ngancurin grass block ya. Di sini ada apa? Gak bisa. Oke, kita keluar lagi. Bisa ngancurin grass block. Oh, buat ini ya. Kuburan. Grass block itu yang di sana. Ini. Nah. Oke, ada apa di sini? Ada apa? Semuanya ya? Oh, ada di sini, Ches. Oh, oke, kita baca dulu. Appeal. To the officer number 56, the guard and Dr. Kaisara have the keys to hospital. Contact them. Dr. Nabi, you have meeting with the client in office number 3. What? Masih nggak ini, teman-teman. Nggak ngerti saya. Oke, balik lagi. Ada sesuatu yang saya lewatin. Walah, ini bisa. Ya elah, bisa dipencet ininya, limestone-nya. Astaga, ya udah. Yang penting kita udah dapat. Oke, pasang masuk. Katanya ada pasien di kamar 3 ya. Kitab si dokter Kaisara ini punya. Oh, kita malah kesini. Di mana saya? Oke, cari jalan keluar. Find the key to the door C211. Cari jalan keluar dan pergi ke. Kayak ada zombie kah? Cari jalan keluar dan cari kunci ke ruangan C211. Oke lah kalau gitu. Kita cek satu-satu ya ruangannya. Kosong semua di sini. Oke. Oke. Lantai atas kosong. Kita turun satu lantai lagi. Kosong.
Ada suara zombie. Oke, aman, zombinya bukan dari sini. Kosong kosong. Ini apa nih? Apa nih? Oh, dapat dapat. C211 block of iron. Oke oke dapat dapat. Kita ke ruangan C211 itu yang mana lagi? Di bawah kah? C211. Ada zombie. Kita bunuh zombinya ya. Bunuh kamu. Oke, dia mati. Oh. Kita pasang di sini kuncinya. Ada apa di sini? Kenapa harus kamar ini? Oke, tembus kemana ini? Oke, end of episode 2. Nice, 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 nice. Berarti kita masuk ke episode ketiga. Oke, nice. Help. Oke, oke. Dua episode lagi. Storage. Storage, basement, dan ini apa? Nggak bisa ya. Kita cari kunci basement sepertinya. Kunci ke basement. Ini kok gelap? Oh, putar doang. Kunci basement, kita cari satu persatu. Oke, dapat. Dapat, dapat, dapat. Oke, basement. Masuk basement. Oke, ada mainan anak-anak. Oke, saya nggak tahu saya mau ngapain sini. Oh. Waduh. Apa yang terjadi? Di mana saya nih? Kita jatuh dari atas, guys. Ada zombie tadi. Oke, oke, ada jalan keluar. Saya lihat situ. Ada jalan. Saya mau kemana nih? Oke, kita ikutin jalan ya. Oke. Saya mau kemana? I don't know. Kita ikut jalan aja. Oke. Oh, ada gua lagi. Kesini kah? Kayaknya kesini deh ya. Oke. Oh, ada mansion. Rumah. Oke. Kita bisa minta pertolongan di sini, tapi kayaknya nggak ada orang ya. Jadi kita harus cari kunci. Gede banget lagi nih. Gimana cari kuncinya? Oke. Oh, ada apa nih? Gak bisa. Ini kuncinya di daerah mana ya? Oke, ini bisa. Oke, ini bisa. Waduh, luas banget lagi. Oke. Di sini. Oke, oke. Oh, ada ini basement. Oke, kita ingat. Enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada apa-apa, guys. Terus saya mau kemana kalau enggak ada apa-apa di ruangan ini? Oke, nggak ada sesuatu kan belakang sini? Oh, ada. Ya, kosong. Oh, jadi ada barel nih banyak berkeliaran. Yaelah, kita harus cek satu-satu berarti. Oh my god, susah nih. Oke. Itu tempat kita masuk. Kita akan cek ada barel atau tidak. Oh, ini bisa dibuka? Nggak bisa. Oke, ada pintu sini lagi. Oke, ada kunci. Pack ice. Oke, ini bisa ditaruh di es. Sabar, cek lagi sambil cek, sambil cek. Oke, udah enggak ada ya. Es itu di mana dah? Oke, mana tadi kuncinya? Oke, es. Emang ada es di situ? Lah, esnya di mana? Pack ice. Oh,
Bisa di sini. Oh, ala ini pack ice. Oke, cari phone number. Oke, sekarang kita disuruh cari nomor telepon. Oke, nomor telepon. Luas banget lagi. Oke. Di sini maybe. Sabin Hotel. Ini apa? The Sabin Hotel bla bla bla. Oke, kunci security ada di ruang 11. Ruang 11 ini di attic. Gak bisa ya, ruang 11 di mana, bisa di sini kah? Ruang 11. Kita langsung aja cari ruang 11 ya. Ruang 11. Ya. Ruang 11 ke kunci. Oke, yang kebuka apa? Ini kebuka, kebuka guys. Kita cek ya semuanya. Oke. Oke, dapat. Key to second yard. Lost key. Waduh, ini banyak banget lagi yang harus dijelajahin. Lost key. Oh, courtyard somewhere. Oke, ini di second yard. Turun lagi dong saya. Oke lah, kalau gitu kita turun dulu ya. Ini apa di sini? Oke, nggak ada. Kita ke taman yang kedua. Oke. Oh. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya melakukan kesalahan. Saya malah taruh kunci ini di tembok situ. Jadi ya, saya ulang lagi mapnya dari awal. Ini udah keesokan harinya. Sekarang hari Jumat, dan di awal video tadi itu saya mainnya hari Kamis. Jadi ya. Oh, di sini ada jalan keluar. Saya ceroboh tadi. Jadi saya harus ulang dari awal, saya speedrun. Oke, ini saya keluar dari sini kah? Oh, keluar dari sini. Nah, dari sini kita pergi ke taman yang kedua. Oke. Let's go, taman yang kedua itu di sebelah sini. Nah. Ini akhirnya kita progress. Oke, saya harus cari sesuatu di sini. Cari sesuatu di tanah. Oke, apa yang saya harus cari di sini? Oke, ada sesuatu. Ada block of iron, key to room 11. Ruang 11, ini hujannya kebesaran ke teman-teman? Sorry ya kalau kebesaran. Ke ruang 11 itu di lantai berapa? Saya lupa teman-teman. Oke, kita masuk lagi dulu rumah. Kamar 11 itu di mana? 11, 16, 15, 14. Ini 12. Ini 13. Oh, di atas ya. Kita naik lagi. Oke. Yap, udah. Ruang 11 ini dia. Block of iron, nice. Oke, kita masuk. Ada apa di sini? Di sini. Oke, nggak ada apa-apa. Saya mau cek di mana, di sini kah? Oh, nggak ada apa-apa di sini. Kita cek semua di sini. Oke, ada sesuatu. Switch system dan block of gold, the key to the sewer. Oke, kita harus masuk ke ini lagi, teman-teman. The key to the register is in this. Oh, ini yang di luar. Oke. Oke, kita keluar lagi. Keluar. Oke, ini itu ruangan yang di taman yang pernah kita masukin tapi nggak ada apa-apa. Oke, let's go. Oke, ini ruangan yang di sana ya. Oke, masuk. Nice, di sini kan? Nice. Oke. Kita masuk ke
saluran bawah air. Ikutin aja terus ke kanan. Wah, itu suara hujannya kok masih sampai sini. Block of diamond. Oke, akhirnya kita dapat ini. Kita kembali lagi ke rumah ya. Waduh, kita bolak-balik di sini. Bolak-balik kitanya. Oke. Wait, saya mau lihat mana nih? Oh, ada ini, ada tombol. Nggak lihat, oke. Kita balik lagi ya. Ini masih chapter 3 ya. Masih chapter 3 berarti perjalanan kita mungkin 10 menitan lagi, teman-teman. Semoga ya. Jangan bilang chapter 4 malah lebih lama. Oke, block of gold. Ya, kita harus mutar lagi. Diamond ya, gold lagi. Mutar-mutar lagi kita. Oke. Udah naik, kita langsung aja turun lagi ke ruang register. Di sini. Oke. Di sini ada apa? Please, chapter 3 selesai. Kok hujan? Wah, ada ngebug, ada ngebug. Sabar, sabar. Oke, nice. Oke, kita telepon polisi. Hello. Ada yang salah dengan kamu? Tolong, saya mau dibunuh di rumah sakit. Oke, kita jelaskan semuanya ya. Oke, kita disuruh tenang. Oh, kita ada di Hotel Sabin. Oke. Oke, kita udah mau dijemput, teman-teman. Oke. Terus harus ngapain sekarang? Tinggal tungguin aja polisinya kah? Kosong semuanya. Kosong, kosong. Apa ini? Kok tiba-tiba ada ini darah-darah? Oh. Apa yang terjadi? Oh my god. Apa yang terjadi di sini? Kita mau kemana nih? Keluar kah? Kita keluar kah? Oke, kita keluar ya lewat atas. Halo, misi. Oh my god. Apa yang terjadi di sini? Kok tiba-tiba keluar ginian? Oke. Ini harus keluar kah? Oh ya, kayaknya kita harus keluar aja deh ya. Kita ketemu polisi. Let's go, let's go, let's go. Keluar, 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 keluar. Oh no, tempat ini berubah. Oh. Kita keluar. Oke, bisa, bisa, bisa. Kita keluar, teman-teman. Oke, end of chapter 3. Nice, nice, nice. Kita berhasil kabur dari hotel ini. Berarti kita selamat dong, chapter 4-nya kita ngapain? Oke, mana tombol continue? Ini dia, continue. The story over. Oke, ini tulisnya. Oke, kita keluar sekarang. Keluar, keluar, keluar. Yah, kehalang. Oke, parkour. Waduh, kok nggak bisa? Parkour muter kah? Hah. Oh, nggak bisa, teman-teman. Lewat sini kah? Bukan, bukan, bukan. Oke, ternyata dari tadi efek night vision saya masih nyala, teman-teman. Itu tadi saya pakai buat speedrun ulang, ya. Jadi saya agak curang ya sepertinya tadi. Oke. Di sini. Oh, ini nih ada yang rusak. Nice, kita bisa keluar dari sini. Oke, pakai kamera. Oke, akhirnya kita bisa kabur. Nice. Oh, terhalang lagi. Kita kemana dong? Ke sini kah? Ke hutan, hutan ini. Maybe ya, maybe. Oke, oke. Ada jalan. Oh, di sini, nice. Oke, oke. Bisa dicopot nggak kameranya? Oke. Saya mau cabut nih kameranya, woi, kok nggak bisa? Cabut ya aja ini pumpkinnya lah, kalau gitu. Yah, efeknya masih ada lagi. Efek lambatnya, tidak. Oke. Oke, kita ke bawah arus, kita ke bawah arus. What? Ada apa ini di sini? Key.
Ini kunci. Kita mau kemana? Oke. Oh, naik. Oke, ada ini. Oke. Saya harus ngapain lagi di sini? Oke, kayaknya ada zombie deh di sini. Oke, kita cek semua ruangan. Oke, ada ini. Iron key. Kita dapat satu iron key. Oke. Iron key buat apa saya nggak tahu. Ini. Oke. Intinya kita sudah dapat satu kunci. Saya mau cari dulu. Oke, untuk itu ada. Salah. Saya mau cari dulu ruangan yang disuruh ini teman-teman, yang pakai kunci iron. Siapa tahu kunci untuk diamondnya ada di ruangan itu juga. Oke, saya nggak bisa lari lagi. Yo, ada diamond, ada gold, ada diamond, ada ini. Oke. Kita cari yang iron di mana? Oh, itu dia yang iron. Guys, dapat. Ha. Oke. Saya cari dari ujung sini. Oh, dapat gold. Oke, berarti kunci yang diamond ada di ruangan yang gold. Oke. Let's go, kita bisa melakukan ini dengan cepat. Oke. Oh no. Hampir. Oke, mana kunci diamond? Oke, dapat. Exit. Kita bisa keluar ke sekarang. Keluarlah, ayo. Bisa yo. Oke. Kita keluar. Lah, kita balik kemana nih? Oh. Oke, kita bertemu polisinya akhirnya. Lah, kita dibawa ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Oke, map selanjutnya Stay Alive, Descend to the Darkness. Itu lanjutannya ya. Kayaknya saya bakal mainin juga. Jadi ya, itulah tadi gameplay map horror ini teman-teman. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.